Ada kala di mana 3 bulan Kanjeng Nabi tidak lagi mendapat wahyu. Dan dalam hati Kanjeng Nabi luar biasa bingung, sedih. Kok berhenti 3 bulan ada apa ini? Dan pengalaman Nabi itu tidak hanya dialami oleh Nabi, tapi dialami oleh, menurut saya, semua manusia. Ada kadang-kadang kok kosong benar-benar, kok gak nyambung blas tuh ini. Kayaknya gak dicolek sama sekali sama Tuhan. Lagu ini sebenarnya bercerita tentang itu. Dari sudut pandang Tuhan yang mencoba merangkul manusia bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan hadir dengan tajalinya di mana-mana. Dengan embun, dengan daun, dengan angin, dengan cahaya. Asal kita mau sedikit melek, mendengar, dan bersyukur, kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Sebelum cahaya, benar dulu mati lampu. Dari kegelapan menuju cahaya, semua perjalanan manusia adalah berhijrah. Dari sebelum cahaya.